Oke, salam sejahtera bagi kita. Berjumpa lagi dengan kami, Rael Doli. Oke, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang bisnis kotak jangkrik. Sebelumnya, gimana kabar semuanya? Sehat? Mudah-mudahan sehat semua, dilancarkan rezekinya. Oke, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang gimana cara pembuatan kotak jangkrik. Usaha ini ya semua kalangan bisa, dari yang muda sampai yang tua. Usaha ini cocok untuk pemula. Ya, di video kali ini saya menjelaskan tentang cara pembuatan detail kotak jangkrik. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi untuk semua. Mudah-mudahan tidak ada yang gagal. Usaha ini sangat menguntungkan. Karena kenapa? Karena kalau kita banyak, misalnya seperti kotaknya kita buat atau ternaknya kita buat seperti 10, kalikan saja tiap bulannya dia berputar. Bulan ini kita isi ini, bulan ini panen satu lagi, bulan ini panen satu lagi. Yang penting kita rutin dan rajin memberi makannya. Oke, di video kali ini saya menjelaskan tentang cara pembuatan kotak jangkrik. Jangan tunggu lama-lama lagi dan jangan di skip supaya tidak gagal paham. Dan jangan lupa like, subscribe, dukung channel kami, share sebanyak-banyaknya biar supaya channel kami berkembang lebih baik. Oke, simak terus videonya. Cekrok.